Yuk kembali ke Omex Hobbies. Kali ini saya akan mereaksi bagaimana modifikasi yang telah disajikan berikut ini. Oke teman-teman, kita dapat lihat di sini ada Yamaha Mio. Saya tidak tahu generasi keberapa, tapi boleh kita tahu ada modifikasi ini modelnya Tailook teman-teman. Dari kita lihat jejak joknya disaset atau dikurangi. Kita lihat bodi juga menampakkan decal atau stiker printing. Ini teman-teman bisa pesan ke toko stiker dan lain-lain. Dan kita lihat pelek juga diganti dengan ruji pelangi teman-teman. Nah, cukup look yang simple tapi menarik lah, dan tidak mengurangi estetika dalam modifikasi maupun etika-etika dalam memodifikasi kendaraan bermotor. Jadi teman-teman untuk bisa menirukan seperti ini untuk Yamaha Mio-nya di rumah. Jadi untuk lain kali saya juga akan mereaksi modifikasi-modifikasi